Kanggo pamirsa nu sonopakan si kalawak wisata Lembang, timiti poe Sabtu ayeuna pamarentah Kabupaten Bandung Barat secara resmi muka deui sajumlah kalawak wisata Lembang. Sawatara protokol kesehatan geus disayagakeun pikeun nyagakeun keamanan tur kesehatan para wisatawan. Bupati Bandung Barat Umbara Sutisna nitenan sajuling tempat wisata Lembang poe Jumaah isuk-isuk. Eta Bupati Bandung Barat teh mariksa kasayagaan wisata ti mimiti protokol kesehatan tepi ka kabersihan tempat wisata. Satu tas nyorang komunikasi jeung nu boga tempat wisata, pamustunganna tempat wisata Lembang resmi dibuka poe Sabtu kiwari. Eta teh dilakonan lantaran wisata Lembang asup kana zona biru, kukituna bisa ngelarapkeun new normal atau adaptasi kahirupan anyar. Kalau bisa KTP-nya dilihat. Di checkpoint yang luar Jawa Barat. Nah, yang luar Jawa Barat jangan dulu. Kita Jawa Barat saja dulu. Dan Jawa Barat juga cuma 30%. Jadi kalau kapasitas ini biasanya 1000, cuma 300. Makanya kita sepakat tiket dinaikin. Ya. Berapa persen kalau boleh tahu? Apa? 30%. 30% dari tiket yang terbiasa supaya pengunjung tidak terlalu banyak. Itu kan kalau nggak begitu, kalau tidak diantisipasi begitu, bisa saja orang karena sudah 3 bulan duduk di rumah dan sebagainya, apalagi Lembang menjadi maskot juga nasional, turun semua ke sini, apalagi orang Jakarta turun, raka kita. Pak Ibu Kadis barusan ngomong kan bahwa kita sementara ini tidak menerima pendatang dari luar Jawa Barat. Mohon maaf gitu aja. Ini tuh kenaikan tiket sendiri gimana, Pak? Kenaikan tiket itu kenapa dinaikin? Kita juga nggak mau kerumunan datang. Nanti ada checkpoint itu seperti apa? Kenapa? Ada checkpoint untuk warga yang luar Jawa Barat? Ya tentunya ada, tapi kan kita dikasih pengarahan dengan bantuan Anda semua. Akan diputar Lianti diwajibkan ngarekepan protokol kesehatan, nuboga usaha wisata Lembang oge ngijinan 30% wisatawan arasup dina kapasitas normal. Jero saminggu mah wisatawan anu diijinan ngadegdeg ka eta tempat wisata teh ukur pikeun anu domisili na di Jawa Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.